Indonesia. Dan kita bisa lihat di sini karena perjalanan dari perencana biasanya yang secara konvensional itu perencanaan itu dari atas ke bawah. Jadi biasanya dari perencana ke pengguna. Nah, harusnya sekarang dibalik supaya jangan sampai terjadi pelabuhan-pelabuhan yang gagal. Seperti contohnya Tanah Kapuk, seperti di Nusa Penida, ya. Seperti sekarang juga di benua terjadi polemik yang masih berkepanjangan. Nah, untuk itu harusnya mulailah sekarang dalam perencanaan itu diubah itu dari bawah bottom up ke atas. Nah, bottom up itu bagaimana? Nah, tentunya harus dilihat wisatawan yang datang ke Bali itu memang tujuannya kemana. Jangan sampai terus semuanya kan sekarang lokal optimis ya, Karangasem pingin, Negaru pingin, Buleleng pingin, semua pingin. Padahal di sana tempat destinasinya belum siap, sehingga ada pelabuhan-pelabuhan akhirnya mungkin baru sekali saja kapal, seperti kita lihat di Singaraja baru sekali Genteng. Itu membuat penumpang banyak sekali, ya mungkin aja sekali, akhirnya nanti malah ke selanjutnya tidak ada sustainable-nya, nggak bisa. Terus kemudian seperti Tanah Kapuk, mungkin yang terakhir tahun 2010 itu ada kapal sana, terus berpikir wah akan ada kapal. Nah, itu harus benar-benar diperhitungkan. Jadi wisatawan yang benar-benar datang ke Bali itu sebenarnya motivasinya apa? Nah, saya dalam hal ini, dalam kurasi saya ini, dalam penelitian saya ini, saya memulainya adalah dari motivasi daripada wisatawan itu. Sebenarnya tujuannya kemana? Apa sih diinginkan? Sehingga kita melihat, dan akhirnya setelah berdasarkan studi yang sudah saya lakukan, ternyata memang wisatawan itu untuk sementara ini semuanya mengarahnya ke daerah selatan. Karena di sana destinasinya memang yang menarik dan itu yang dituju. Nah, sekarang kalau kita berpikir mau bikin pelabuhan dulu, kemudian nanti sehingga akan berkembang daerah itu menjadi destinasi. Ya, sebenarnya itu masih dalam angan-angan. Apakah benar? Nah, contohnya nanti begitu pelabuhan nggak ada orang, pelabuhan nggak akan ada. Nah, itu yang perlu, yang saya bilang harus ada terintegrasi di antara perencana, terutama transportasi, pariwisata. Nah, makanya ide saya yang paling utama sekarang dalam kurasi ini tentunya bagaimana kita membuat studi, mungkin bikin pusat studi di Universitas Udayana ini, studi transportasi pariwisata, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti sekarang, aksesibilitasnya, ya, terus kemacetan di mana-mana. Nah, itu harus kita perhitungkan supaya terjadi sustainable. Pelabuhan yang ditinjau dari motivasi daripada wisatawan. Wisatawan itu semuanya datang ke sini itu adalah tujuannya yang utama malah di Bali Selatan. Di situ ada daerah Bali Selatan semua. Jadi kalau berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, jadi motivasi dari wisatawan itu atau tempat yang paling yang utama di sini malah Kuta. Terus yang kedua itu Sanur. Yang ketiga Ubud. Nah, kita terus berpikir bikin di Karangasem. Nah, mungkin ada jadi dasar, tapi rankingnya masih jauh, bukan ranking pertama. Ya, mungkin dalam penelitian saya malah rankingnya ranking ke-17 di sana. Ya, Besaki saja ranking ke-8. Kalau kita mungkin orang Bali ya di sana. Nah, itu yang perlu dipahami bersama-sama supaya nanti dalam studi-studi itu selanjutnya kita harus mengarah. Bukan 6 orang itu besar, dari 6 orang itu 2 orang dari Fakultas Teknik. Kalau kita ngomongin Fakultas Teknik, jadi kalau kita lihat data saya menunjukkan bahwa dari persiapan SDM mereka pendidikan Fakultas Teknik paling prospektif untuk akan berkontribusi terhadap penyiapan jumlah guru besar sehingga UNUD mencapai 10% ke depan. Itu ini tercapai, kekhawatiran kita bahwa UNUD akan kekurangan guru besar
dari kuota 10% dari jumlah dosennya itu bisa kita sambil. Luas, kemudian juga bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga Inyoman Jenner semuanya.